lebih irit sih Mbak. Okay. Pengalaman mengendarai ya. Iya, kesannya gimana Bu? Kemarin ini pas saya mau berangkat ke Tegal, saya tuh kan lewat daerah Pratin. Itu kan tanjakan ya kan. Saya tuh kaget, waktu itu ada mobil ngerem. Terus saya ikutan ngerem otomatis kan. Pas ketika saya lepas rem, saya kan udah pengen pencet hand rem lagi. Ternyata kok nggak turun gitu. Itu keren banget itu. Iya Bu, itu kelebihannya. Oh itu emang kelebihannya ya? Iya Bu. Iya bagus itu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Mas, untuk pesan-pesannya untuk pembelian mobil R3? Untuk R3 ini memang mobil the best yang di kelasnya. Saya memang mencari dan tidak membandingkan dengan beberapa kompetitor yang di kelasnya. Menurut saya nyaman, lega, dan itu sudah poin plus sekali. Selamat malam Bu. Selamat malam Mas. Gimana Bu kesan-pesannya untuk pembelian all new R3 Hybrid? Oh ini enak sekali R3 Hybrid, oke. Dinaiki oke, enak dan banyak. Sehingga nanti saya dengan teman-teman akan saya promosikan. Terima kasih. Ya, beli R3 Brit ya. Yeah. Ini enak, irit. Tadi sudah mencoba sampai ke Tawang sana, nyaman sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Rasanya angler seperti naik pesawat. Nah, terima kasih Bu. Sudah ya, gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, selamat malam. Ya. Saya sudah mempercayakan Suzuki R3 untuk kendaraan keluarga Anda. Mas, boleh testimoni? Jenengan pilih R3, kenapa? Monggo. Karena lebih nyaman, lebih irit, dan tahun 2013 itu saya sudah pakai. Terus karena kekurangannya itu tadi di bagasinya kurang luas, dan sekarang itu sudah ada perbedaan. Sekarang bagasinya lebih luas, makanya saya kembali lagi pilih ke R3. Jadi Suzuki mantap ya. Sore, Mas Reza. Gimana kesan pesannya untuk pembelian mobil R3 hybridnya? Alhamdulillah ya cukup memuaskan dengan harga segitu. Lumayan ekonomis lah, budget kita bisa masih kita simpan. Oke, Samji. Terus untuk test drive-nya kemarin gimana, Mas? Maksudnya oke, okay. Saya senang dengan fitur terbarunya, cruise control-nya. Oke, jadi. Hybridnya malah ya. Selera masing-masing. Ya, siap, Ji. Oke. Matur suwun Mas Indra, Ji. Mas Reza, Ji. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Lurah. Bagaimana, Pak? Pendapat Pak Lurah mengenai All New R3 Hybrid? Oh, iya. Oke. Mas Okta diberi kesempatan untuk test drive ya. Ini mobil yang futuristik. Ke depan ini memang harus seperti ini. Karena yang pertama matic, tidak repot main kopling dan sebagainya. Yang kedua hybrid, sangat sangat mendukung apa itu energi yang terbarukan. Dan menurut saya sangat recommended. Dan saya merasakan mobilnya sangat nyaman, sangat enak. Apakah yang dirasakan tadi gimana? Ya, untuk tadi sudah saya test drive, sudah saya coba. Ini tarikannya enak, nyaman juga, kabinnya senyap, akselerasinya oke. Nah, tinggal bahan bakarnya yang pasti irit ini, efisien. Emang rencana memang juga mau ambil ya Pak ya? Iya, mungkin mau nambah. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat berjumpa, selamat beristirahat. Saya Pak Sohari dari Kauman Gilang Harjo. Bahwasannya menginformasikan untuk teman-teman semua, barangkali ada yang mau minat untuk punya kendaraan jenis Suzuki seperti apa yang aku barusan ambil ini. Alhamdulillah
karena memang dari keluarga aku udah sangat percaya untuk Suzuki. Dari samping harganya juga terjangkau, untuk kenyamanan berkendara juga aku udah merasakan sendiri. Karena ini untuk yang kedua kali aku ngambil, untuk yang pertama aku ngambil R3 jenis